Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang hadir, silakan menampakkan terlebih dahulu. Fakultas dakwah ini harusnya dia nih. Tidak tahu siapa dia. Kalau yang ini kan HMPS. Itu yang HMPS. Bentar, cek ke dulu. Fakultas dakwah kan itu. Dia yang host. Tidak tahu apa pengen. Aku tanya ini dulu. Host. Mana? Ini. Bro, ente udah masuk, bro. Kalau ada nyebut-nyebut S2 KPI ya, respon. Thank you.
Sudah. Assalamualaikum Pak Tantan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini rencananya nanti. Ini rencananya nanti gabung dengan pematerian. Nanti gabung dengan pematerian. Mungkin Pak Tantan. Ya, Pak. Mungkin Pak Tantan nanti. Baik Pak, saya ikut aja. Yes. Sudah dibagi. Tapi tampil di sini kan? Apa? Tampil di sini kan? Yang Zoom. Oh, rekamannya. Iya. Yang ini bisa dilihat. Kalau yang ini beda lagi. Ini untuk yang tadi. Iya, tapi bisa dilihat sini. Iya. Apa yang sebenarnya? Iya, itu. Memang ya, udah. Ya. Sini. Tes 1 sampai 3. Baiklah, sebelum kita mulai, untuk teman-teman atau Bapak PMI tahun 2020, silakan masuk ke Zoom terlebih dahulu karena suara kita ada terkendala sedikit di sini. Tentu.
Sudah masuk? Sudah? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktunya, teman Pak Camat, jangan lupa membeli tomat. Kalau kalian umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Kakak ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baiklah, saya selaku moderator pada pemateri pertama dan pemateri kedua. Pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Dr. Tantan Hermansa, SHG, MSG. Saya akan menyebutkan kurikulum vitae-nya. Nama, Dr. Tantan Hermansa, SHG, MSG. Tempat tanggal lahir, Garut, 17 Juni 1976. Status marital, sudah menikah. Jenis kelamin, laki-laki. Agama, Islam. Website, kalau mau dikunjungi, www.katologi.com. Pekerjaan, dosen tetap di Fitkom UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Mengajar ilmu sosiologi dan ekologi manusia, pengembangan masyarakat Islam. Istri, 1. Reni Nur Aini, SSI, umur 39 tahun. Anak, ada 4. Yang pertama Rambindana Khatra Pramudita, kedua Muhammad Kandaka Javid Namah, yang ketiga Muhammad Sendiva Arkana, yang keempat Faisa Rizala. Alamat, Perumahan Villa Mutiara Bogor, Jalan Lauhan nomor 2, Lauhan 2, nomor 2, Blok B7, RT RW 01, 11 Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat. Kontak pribadi kalau mau nyimpan 0818-800-528. Saya ulangi lagi, bagi yang mau nyimpan 0818-800-528. Aktivitas akademik penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Dosen tetap jurusan pengembangan masyarakat Islam pada UIN Jakarta dari 2005 sampai sekarang, berarti sudah 15 tahun. Kedua, Sekjen, Sekretaris Jenderal Asosiasi P2MI, Perkumpulan Pengembangan Masyarakat Islam se-Indonesia pada tahun 2014 sampai sekarang. Ketiga, Ketua Jurusan Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam atau KPI, pada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari tahun 2019 sampai sekarang. Keempat, koordinator penelitian dosen di Pusat Pengabdian pada Masyarakat PPM LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2015 sampai 2019. Anggota dari ASKOSPIS atau Asosiasi Penyelenggara Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam pada tahun 2019 sampai sekarang. Pendamping masyarakat pada Yayasan Bentang Beranang sejak 2009 sampai sekarang. Pembina atau pemilik Bank Sampah Melati Bersih Kota Bogor pada tahun 2014 sampai sekarang. Terima kasih.
Baiklah, berhubung kurikulum VT-nya sangat panjang, maka saya akan meringkas. Ya, pada CV beliau ada pendidikan 2010 sampai 2015, program doktoral ilmu sosiologi ekonomi dengan IPK terakhir 3,87. Judul disertai Kebertahanan dan Perubahan Komunitas Ekonomi Kreatif di Bandung pada tahun 2000 sampai 2003, pasca sarjana sosiologi perdesaan di Institut Pertanian Bogor atau IPB. 1995 sampai 2000 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada jurusan Akidah Filsafat, lulus tahun 2000 dengan IPK terakhir 3,46. 1995 sampai 1996 kursus filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara Jakarta. Di sini banyak sekali ya kegiatan ilmiah dan peran masyarakat, di antaranya yang sekarang yang sedang berlangsung mungkin, yaitu pendamping masyarakat Palu dan Papua untuk peningkatan kapasitas kepariwisataan lokal, dan juga tulisan ilmiah, artikel populer dan publikasi sampai sekarang dari tahun 2018 sampai 2020, yaitu penulisan kolom di media massa, tulisan-tulisan di ulang pada web www.gantologi.com kalau mau dikunjungi untuk menambah referensi kita. Dan tidak lama ya, mari kita dengarkan untuk teman-teman yang ada di sini, silakan buka Zoom-nya. Kita akan mendengarkan ya. Kita akan mendengarkan yang ilmu yang akan disampaikan oleh Pak Tatang. Tolong untuk teman-teman dipahami ya. Kalau ada pertanyaan adapun yang belum jelas, kami akan membuka sesi tanya jawab di sini. Ya, kepada yang terhormat Dr. Tantan Hermansa, teman-teman disilakan. Dokter sudah jadikan host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya sampaikan kepada berbagai pihak yang membuat saya bisa bersilaturahmi dengan teman-teman di Palembang. Ada Pak Dekan, ya. Pak Dekan panjang sekali ingatannya ya. Beliau masih ingat. Kita ketemu dua kali dengan Pak Dekan itu. Waktu di Palembang juga sekali. Terus kepada Pak Kajur yang luar biasa dan Bu Kajur. Kita berjumpa lagi meskipun di dunia maya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kira tadi CV-nya tidak akan dibacakan semua ya. Enggak apa-apalah karena sudah dibaca. Kalau tahu bakal dibacakan, saya berikan yang cuma satu halaman saja. Ya, bagi teman-teman PMI di Palembang, salam silaturahmi, mohon maaf. Saya cukup sering sebetulnya nyari setiap tahun ke Palembang, tapi ke LP2M memberikan pembekalan bagi para dosen untuk memasukkan unsur participatory action research dalam penelitian-penelitiannya. Jadi udah berapa kali itu ya? Udah 3 kali di Palembang itu. Sesuatu yang sebetulnya bagi mahasiswa PMI itu adalah bagian dari keseharian ya. Saya suka ditanya, Pak, PAR itu kayak gimana? Saya suka bilang, tanya aja deh sama anak PMI. Nah, kenapa? Karena anak PMI itu ada mata pelajarannya sendiri. Sedangkan tidak semua dosen di UIN Palembang, di UIN Raden Patah itu memahami PAR. Padahal LP2M Palembang itu sangat concern sekali memasukkan unsur participatory action research ke dalam penelitiannya. Oke, itu sekedar perkenalan ya. Mudah-mudahan tidak ngantuk. Saya diberikan materi yang maha berat menurut saya, dan teman-teman daerah itu luar biasa kalau bikin tema. Ketika Pak Kajur menghubungi saya untuk memberikan pemberdayaan 5.0 itu, saya mikirnya sampai gak bisa tidur ya. Mengapa? Karena jalan kita masih panjang. Kita udah ngomong 5.0 gitu ya.
sebentar. Oke, sudah kelihatan ya. Jangan fokus ke saya, fokus ke slide aja ya sekarang. Oke, apa saya membawakan bahan pemberdayaan 5.0, tantangan dan aplikasi untuk jurusan pengembangan masyarakat Islam seperti apa? Kenapa nggak mau pindah? Oh ya. Teman-teman sekalian, kalau kita membicarakan 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, berarti kita harus flashback dulu sebentar mengapa ada istilah-istilah itu. Jadi istilah itu dimulai ketika dunia ini mengalami proses yang namanya revolusi industri. Nah, revolusi industri itu adalah bom ya yang mengubah tatanan sosial, budaya, dan kehidupan masyarakat waktu itu sehingga mengalami signifikansi perubahan yang luar biasa. Dari yang tadinya hanya menggunakan golok untuk menebang pohon, dari yang tadinya menggunakan cangkul untuk menggali, untuk bercocok tanam di kebun, dari tadinya hanya menggunakan tombak, telah mengubah semua itu ketika terjadi proses mekanisasi. Meskipun kalau misalnya teman-teman buka sejarah, revolusi industri itu diawali dengan ditemukannya mesin uap, ya. Itu ada gambar di pinggir sebagai ilustrasi bahwa kalau misalnya teman-teman ditanya kapan revolusi industri dimulai, ketika mesin uap diketemukan. Kenapa? Karena dengan adanya mesin uap, itu orang bisa berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain dengan sangat cepat. Dengan tidak capek. Yang tadinya harus menggunakan kuda yang diberi makan, ini kemudian bisa pindah dari tempat tersebut ke tempat yang dia maksud dengan lebih cepat, membawa beban lebih banyak, sehingga menjadi lebih produktif. Nah, yang kedua, dengan mesin uap pun orang terinspirasi untuk melakukan perubahan-perubahan lain. Ketika James Watt menemukan mesin uap, Marconi menemukan radio, kemudian berturut-turut ilmuwan-ilmuwan lain mencoba menemukan yang lain, yang lain, yang lain. Apa yang terjadi? Terjadilah dampak positif dan negatif. Apa dampak positifnya? Itu tadi, orang bisa melakukan banyak hal dengan mesin yang sangat besar. Dari yang tadinya kapasitas kuda itu bisa membawa maksimal 500 sampai 1 ton mungkin, sekarang dengan mesin uap bisa membawa batu bara ribuan ton sekali angkut. Ya, jadi itu. Bayangkan, dari yang tadinya orang harus menyewa kuda, sekarang tidak perlu lagi menyewa kuda. Bayangkan kalau itu kudanya itu milik teman-teman. Bayangkan kudanya itu adalah milik bapak kita. Berarti bapak kita tereksklusi, termarginalisasi dari tadinya biasa dapat pekerjaan menyewakan kuda, sekarang kudanya jadi nganggur, gitu ya. Meskipun pasti tetap bisa dipakai dengan kapasitas yang lain. Itu dampak negatifnya. Dampak negatif lain adalah ketika orang biasanya bisa dapat upah karena bisa mengangkut batu bara dari sebuah tempat ke tempat lain, kereta memindahkan jauh lebih banyak, harga lebih murah, maka kemudian manusia mulai tersingkir. Nah, untuk memasuki industri 5.0, maka sebaiknya kita paham dulu. Ini adalah tahapan-tahapan ya, yang teman-teman bisa googling juga. Ini tahapan revolusi industri 1, ini industri 2,
ini industri 3 dan industri 4 yang nanti kita akan memasuki industri 5.0 dengan agenda pemberdayaan. Mari kita mulai satu-satu. Pada tahap revolusi industri pertama, itu di awal menjelang akhir abad 17 atau di abad 18 awal, di situ karena saya pengajar sosiologi, saya paham pada akhir-akhir itu adalah terjadinya revolusi ilmu pengetahuan yang luar biasa. Dalam ilmu sosiologi saja yang saya pelajari, pada tahun-tahun ini itu banyak sekali buku-buku magnum opus yang terbit, yang kemudian menjadi buku babon. Marx, Weber, Adam Smith, Schumpeter, kalau Ibnu Khaldun itu jauh ya, 3 abad, 4 abad sebelumnya, itu diketemukan. Jadi ilmu pengetahuan menjadi dasar revolusi industri. Nah, fungsi pertama dari revolusi industri adalah untuk membantu mempermudah pekerjaan. Tadi sudah saya singgung, dari yang tadinya pindah menggunakan kuda, sekarang menggunakan kereta. Meskipun tetap saja masih ada yang pakai kuda ya. Tetapi dengan adanya kereta, orang bisa mulai punya imajinasi. Wah, kalau saya bisa pindah ke beda negara, sekarang jauh lebih cepat. Dengan adanya mesin uap yang diinstalkan pada kapal air, kemudian orang bisa pindah antar pulau. Bahkan kemudian Amerika ditemukan karena ada mesin itu juga. Ya, tetapi teman-teman sekalian, jangan salah bahwa dengan jumlah manusia yang lebih sedikit, maka kemudian industri pertama sudah mulai memberikan dampak pada terjadinya pergeseran modal. Modal apa? Nah, ini yang penting. Kalau misalnya kita bicara teori modal, dalam kehidupan itu paling tidak ada 4 modal. Yang pertama adalah modal uang. Tentu saja ya, uang yang kalian miliki, uang yang kita miliki, itu akan menentukan kira-kira kita bisa menjadi seperti apa. Ya, tahun kemarin. Hari kemarin kita dihebohkan dengan penangkapan seorang pejabat tinggi. Ya, gara-gara korupsi. Dan ternyata kalau kita lihat berita setelahnya, bagaimana dia bisa ditangkap dan dari uang korupsinya itu adalah karena dia belanja, karena dia membeli tas yang harganya puluhan juta, karena dia membeli jam tangan yang harganya ratusan juta, karena dia membeli barang-barang mewah. Yang ketika kita membeli barang mewah di sebuah tempat di luar negeri, itu dengan sangat mudah ya, mesin melacak. Nah, kita udah mulai nih ngomong 5.0. Mulai algoritma melacak. Wah, orang ini dapat belanja segitu, duitnya dari mana ya? Nah, ketahuanlah. Ternyata dia bisa membeli dengan barang-barang yang mahal itu dari uang yang dikumpulkan dari hasil yang tidak halal. Tetapi intinya adalah bahwa dengan uang, orang bisa membeli barang mahal. Dan ketika kalian dan ketika kita semua bisa membeli barang yang mahal, kita bisa menentukan menjadi apa kita. Menjadi seperti siapa kita. Itu modal pertama. Nah, modal kedua adalah modal pertama, modal uang. Yang kedua adalah modal budaya. Itu kata Bohdu disebut modal budaya. Modal budaya memang tidak dimiliki oleh setiap orang. Misalnya ada orang yang lahir sebagai turunan raja. Nah, itu modal budaya dia kuat untuk bergaul dengan sesama raja. Ya. Ada lagi modal budaya itu misalnya dia terlahir sebagai anak orang kaya. Nah, ketika seseorang lahir sebagai anak orang kaya, maka dia akan terwarnai dengan budaya orang kaya. Dia akan gaul dengan anak-anak orang kaya. Dia akan mudah sekali mendapatkan modal dari orang kaya yang lain. Itu yang kedua, modal budaya. Yang ketiga adalah modal ekonomi. Modal budaya, sebentar, sebelum ke modal ekonomi. Modal budaya itu juga dari ilmu pengetahuan. Kalau teman-teman lahir, kemudian mampu menempa diri, dan kemudian sering baca buku, sering belajar, siap berlelah-lelah untuk terus menambah ilmu pengetahuan, maka pada saat itu budayanya akan naik. Contoh saya ingin mengibaratkan saya. Bapak saya itu lulus SD saja tidak. Ya, ibu saya lulus SD. Kemudian kalau saya menggunakan budaya orang tua yang hanya lulus SD, mungkin saya tidak akan duduk di hadapan teman-teman. Mungkin saya tidak akan kenal dengan Pak Dekan yang luar biasa. Mungkin saya tidak akan kenal dengan Pak Kajur yang luar biasa itu. Nah, berkat
budaya yang saya tempuh bukan berkat proses budaya yang saya tempuh, saya kemudian bisa gaul dengan teman-teman. Saya bisa tuh. Nah, yang itu bukan hanya uang. Modal ekonomi itu modal yang kemudian bisa dikelola oleh setiap orang. Dan itu kemudian bisa berujung pada keuntungan ekonomi. Yang terakhir adalah modal sosial, modal jaringan. Seberapa banyak kita punya teman, seberapa banyak kita punya kenalan, seberapa banyak kita memiliki relasi, pada saat itu sebetulnya kita sedang membangun modal jaringan. Nah, teman-teman sekalian, dulu orang-orang kaya zaman dulu itu selalu yang disebut kaya adalah orang yang memiliki tanah banyak. Nah, ketika revolusi industri 1, itu tidak penting lagi ternyata. Coba kalian tonton film Robin Hood, ya. Di Robin Hood itu ada orang-orang yang dia memiliki tanah banyak. Kemudian orang-orang hidup di atasnya dan cukup nyetor. Dia cukup punya kastil. Orang-orang udah nyetor hasil produksi, hasil tanaman di kebun dia kepada si pemilik tanah. Nah, inilah yang disebut tuan tanah. Tetapi setelah revolusi industri 1, itu tidak penting lagi. Kita lihat ada pabrik luasnya cuma 1 hektar misalnya. Tetapi kekayaannya bisa puluhan triliun, ya. Nanti kita akan jelaskan lebih jauh. Nah, revolusi industri 2 itu yang paling signifikan adalah ketika ditemukannya energi listrik. Ya, siapa penemu listrik? Tahu ya, Thomas Alva Edison. Nah, ketika energi listrik itu diketemukan, listriknya sendiri itu dua hal, bohlam lampu itu satu hal yang tersendiri. Nah, ketika ditemukannya energi listrik, maka kemudian proses produksi menjadi yang tadinya berukuran besar karena harus dibakar dengan batu bara. Kamu bayangkan aja kereta api segede dengan adanya energi listrik yang bisa dihasilkan dari berbagai energi, dari energi fosil, dari bensin, dari air, dari apa. Kemudian kita bisa menemukan mesin-mesin yang lebih kecil. Ada sepeda motor, ada mobil juga kan mesinnya kecil, ada beko, ada alat-alat pertanian. Yang artinya ketika energi listrik diketemukan, bahkan kemudian kesini kan komputer dan lain-lain, itu semuanya memerlukan energi listrik. Tetapi dampaknya teman-teman sekalian adalah proses produksi semakin masif. Orang yang menguasai energi dia akan bisa melakukan produksi dengan semakin banyak. Nah, maka kemudian mulailah masuk ke modal budaya lain. Dari yang tadinya kalau turunan raja penting, sekarang nggak penting lagi. Orang yang pintar, yang menguasai energi, maka dia akan berkuasa. Maka kemudian di sinilah kita melihat apa yang dikatakan oleh seorang futurolog namanya Alvin Toffler mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu menjadi alat untuk berkuasa. Di era industri 2.0 itu orang sudah mulai mikir bahwa kalau saya tidak punya duit, tapi saya punya ilmu pengetahuan, maka saya akan bisa menjadi kaya raya. Saya akan bisa berkuasa. Saya akan bisa terpandang. Saya akan bisa dilihat orang. Dan sekarang mulai terbukti ya teman-teman sekalian. Nah, itu era revolusi industri 2.0 terjadi menjelang akhir abad 18 dan di awal abad 19. Kalau kita melihat yang lain, di era ini juga lah terjadi ledakan penduduk, ya. Mungkin karena rumah-rumah udah pada berlistrik, orang senang di rumah dan akhirnya senang pada bikin anak, ya. Kata John Cone, seorang demographer dari MIT, hanya butuh satu abad, ya, di abad terakhir dari abad 19 ke 20, penduduk dunia berkali lipat dua, dari 3,5 miliar menjadi 7 miliar. Nah, karena apa? Salah satunya adalah karena ditemukannya energi listrik dan sistem produksi yang semakin masif. Nah, tetapi apa PR-nya bagi seorang pengembang masyarakat? Semakin banyak masyarakat yang tereksklud. Kalau kemarin masih kepake sebagian,
kalau sekarang sudah makin tidak terpakai. Coba teman-teman pergi ke kebun, ya. Ya kalau dulu orang menggergaji pohon itu dengan dua orang dengan pakai gergaji besar, sekarang cukup bawa senso satu orang, orang bisa ngabisin satu hutan, ya. Kalau dulu satu pohon aja bisa satu hari, sekarang satu orang bisa satu hektar, bisa satu hutan, ya. Itu gara-gara mesin, gara-gara energi listrik yang bisa disalurkan kepada mesin. Nah, masuklah ya, masuklah era industri 3.0 ya. Itu sekitar pertengahan abad 19 menjelang abad 20. Nah, ini seperti teman-teman lihat, itu bisa dilihat pada bagaimana komputer sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, ya. Apa sekarang yang tidak bisa dikomputerize, ya, hari. Tapi itu cikal bakalnya adalah ketika revolusi industri 3.0. Kenapa? Karena sekarang sudah mulai ada program-program. Jadi pada era 3.0 ini segala sesuatu harus ada programnya, ya. Program apa? Program apapun. Ya, ngetik yang tadinya pakai mesin tik tak tik tuk tak tik tuk tak tik tuk berat banget ya menggunakan tenaga tangan. Kemudian diketemukanlah mesin tik listrik. Mereknya Brother. Saya masih sempat pakai itu. Ngetiknya lebih cepat, garisnya lebih lempeng, lebih mudah disetting. Setelah itu ketemu komputer, jauh lebih mudah lagi ya. Kalau pakai mesin tik kalian salah itu harus ditip X satu-satu kemudian diketik ulang. Bayangin kalau nulis skripsi ya, terus salahnya 15 halaman. Wah, itu bisa nangis. Tapi sekarang dengan proses komputer itu cukup di delete saja kemudian diketik ulang dengan lebih cepat. Nah, tetapi yang paling penting adalah proses otomatisasi dalam kehidupan itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari itu menyebabkan sebagian orang tidak bisa mengikuti itu. Sebagian orang kemudian semakin banyak yang ter-exclude. Semakin orang semakin banyak yang termarginalkan. Disitulah agenda pemberdayaan. Karena agenda-agenda pemberdayaan masyarakat, kalau kalian membuka sejarah, itu diawali ketika industri 3.0 ini mulai tumbuh, berkembang, dan masif. Nah, tibalah sekarang kita masuk kepada revolusi industri 4.0 ya. Wah, kalau ini sih udah zaman kalian nih, zaman kita sekarang. Kita sekarang sedang di era ini. Di mana apa? Ada IoT ya. Teman-teman tahu IoT? IoT itu Internet of Things ya. Segala sesuatu sekarang terhubung ke internet. Coba nyaris pasti ya, teman-teman di sini pasti punya medsos, entah itu Facebook, entah itu Twitter, entah itu Instagram, entah itu yang lain, apalagi ya. Ya, saya sendiri punya website, itu namanya kotalogi.com. Itu kumpulan puluhan tulisan saya yang terbit tiap minggu. Saya nulis tiap minggu, memeras otak, terbit di media massa, dan kemudian saya kumpulkan di website itu. Itu adalah tulisan saya baru beberapa tahun, yang lama-lama yang nggak terkumpulkan banyak. Kenapa? Karena sekarang orang kalau apa-apa, ada yang nanya, Pak Tantan pikirannya di mana? Buka saja website saya, kotalogi.com. Di situ banyak tulisan-tulisan saya, pikiran saya tentang kota, tentang apa, dan sebagainya. Dan ternyata orang baca. Hari ini saya dapat undangan dari satu forum tentang pemberdayaan wisata. Dan saya diminta daftar secara gratis. Saya tanya, saya bilang, kenapa bisa tahu? Karena saya bagian dari isu-isu kepariwisataan. Oh, karena salah satunya mereka membaca di website kotalogi.com. Ya, jadi Internet of Things itu bisa merupakan proses revolusi di mana gara-gara ini juga, gara-gara IoT ini juga lah kita bisa bertemu. Meskipun saya masih ada di ruangan jurusan saya, ya, masih sebagai kaprodi di sini, saya tidak perlu ke Palembang. Padahal tahun kemarin mah Pak Kajur sampai ngejar-ngejar saya tuh, gitu ya. Wah, karena pengen ketemu. Padahal saya juga pengen ketemu, tapi pesawatnya sudah mau naik. Tapi akhirnya ketemu juga, gitu ya. Nah, sekarang meskipun kita bertatap muka secara jauh, tetapi kita tetap masih bisa saling berbagi ilmu pengetahuan. Itu ya. Dalam yang kedua adalah big data. Ya, ini big data itu teman-teman secara sederhananya begini. Apa yang teman-teman publikasikan dalam kehidupan sehari-hari di medsos itu tercatat. Jadi misalnya pagi-pagi nge-update medsos ya.
atau sekedar lihat, itu terlihat ya. Jadi ketika teman-teman memegang gawai ini dan kemudian melakukan aktivitas sekecil apapun, itu terekam oleh robot yang enggak terlihat. Kenapa? Karena ada yang teknologi namanya big data. Jadi jam berapa kita biasa buka HP, jam berapa kita biasa terhubung ke internet, jam berapa kita update medsos, kalau di medsos kita ngupdate-nya kata-kata apa, mengupload gambar apa, semuanya terekam. Ya. Jadi big data itu sudah hampir copy paste dari malaikat Rokib dan Atib ya. Rokib dan Atib memang pasti lebih canggih ya, itu nanti akan ditampilkan ketika kita diaudit di hadapan Allah. Tetapi ternyata di dunia sudah ada Rokib dan Atib kecil ya, ini teknologi big data yang bisa merekam kita gara-gara kita megang gawai. Itu yang ketiga adalah keterhubungan ya. Meskipun saya sama Pak Aji, Ibu Muzayanah itu jauh, saya ada di Jakarta, Pak Aji ada di Palembang, tetapi kita memiliki keterhubungan. Dan keterhubungan itu 24 jam, 7 hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ini luar biasanya revolusi industri 4.0. Yang selanjutnya adalah real time. Real time itu kita semua itu bisa saling terketahui sedang ngapain setiap waktu. Jadi tinggal diamati saja di medsosnya. Atau ada beberapa orang kan yang senang banget mengabarkan, oh saya sekarang sedang di sini, oh saya sekarang sedang pindah ke sini, oh saya sekarang sedang melakukan ini, oh saya sekarang sedang apa, dan lain-lain. Jadi kita seolah-olah 24 jam diawasi oleh satu robot maha canggih buatan manusia padahal, yang kemudian itu akan memetakan. Jadi teman-teman sekalian coba buka handphonenya. Handphone yang di Palembang, Facebooknya pasti beda tampilannya, tampilan iklannya dengan handphone saya yang di Bogor, ya. Atau buka iklan olx.co.id misalnya, yang di Palembang sana berbeda tampilan-tampilannya dengan saya yang di Jawa sini. Jadi sekarang teknologi big data, keterhubungan real time dan IoT itu sudah demikian mewarnai kehidupan kita. Buka YouTube, buka Instagram, buka Twitter. Sekarang basisnya sudah wilayah-wilayah kecil. Jadi itulah yang disebut sebagai revolusi industri 4.0. Di mana ada sistem cyber yang menghubungkan kita, yang menghubungkan semua orang, yang menghubungkan sebagian besar orang di dunia sehingga kita bisa saling mengetahui, saling berbagi info, saling menimba ilmu pengetahuan. Anak saya di rumah, meskipun di rumah karena PJJ, tapi teman-teman dia ngobrol dengan teman di Amerika, teman di Pakistan, teman di mana. Bisa hampir tiap waktu, hampir tiap hari karena teman-temannya di situ. Nah, teknologi internet terutama telah menghubungkan kita dan membuat kita menjadi masyarakat global beneran. Kalau teman-teman sudah punya KTP, buka, KTP-nya masih Palembang. KTP-nya masih Sumsel, tetapi pergaulan kita udah melampaui Palembang dan Sumsel. Ya, jadi itulah revolusi industri 4.0. Dan nah ini materinya dari Palembang itu minta udah 5.0. Wah, itu udah melampaui banget ya. Udah luar biasa sekali itu. Yang buat saya, waduh, ini kencang sekali nih teman-teman di PMI Palembang. PMI Win Jakarta belum memikirkan sampai ke 5.0 ya. Ini kabar aja. Jadi teman-teman di UIN Palembang sudah memikirkan 5.0. Itu luar biasa ya. Nah, apa pelajaran dari setiap tahapan revolusi industri itu adalah dalam setiap tahapan fase revolusi industri, posisi manusia banyak kalah, teman-teman sekalian. Ketika pabrik berdiri, dia kapasitasnya 20.000, kemudian didatangkan mesin, maka kapasitasnya kemudian berkurang menjadi 10.000. Lalu yang 10.000 lagi kemana? Yang nganggur, harus nyari ke tempat lain. Ketika dulu orang sering naik Gojek, ya Gojek motor, begitu Gojek mobil jalan, yang bisa ngangkut lebih banyak orang, maka Gojek motor gigit jari. Ketika mesin dulu orang bikin mobil itu harus diangkat oleh berbagai orang, datanglah mesin yang bisa angkat mobil sekali 10, maka orang-orang kemudian nganggur.
Jadi sebetulnya dalam setiap tahapan dari sejak revolusi industri pertama sampai revolusi industri 4.0, manusia berhadapan dengan mesin selalu kalah. Tuh. Yang kedua, marginalisasi budaya ekonomi semakin masif. Apa artinya? Akan ditemukan orang-orang yang kalau dia menguasai teknologi, dia kayanya luar biasa. Tahu teman-teman siapa orang paling kaya di planet ini hari ini? Namanya Jeff Bezos ya. Jeff Bezos itu kekayaannya itu kalau dibagiin ke orang Indonesia yang 230 juta, itu orang Indonesia bisa dapat berapa ya? Bisa dapat 500 juta per orang. Bayangin dia nguasai sendiri ya. Dia sendirian kaya raya gitu. Yang namanya Bill Gates itu dia punya target bahwa sebelum meninggal dia ingin cuman punya duit 10 triliun aja kata dia. Maka apa yang dilakukan oleh seorang Bill Gates dan Melinda Gates? Dia bikin yayasan, yang yayasan itu kerjanya bagi-bagi duit. Dia bikin 10 ribu sekolah di Afrika dengan teknologi yang canggih. Tapi tetap saja dia susah miskin karena dia menguasai teknologi. Siapa lagi yang bikin WA yang kita pakai ya? Sekarang yang lagi meledak langsung kaya raya itu adalah pembuat Zoom yang kita pakai hari ini. Pembuat Zoom itu dulu orang biasa-biasa ya, dia cukup kaya tapi belum kaya raya. Tapi begitu Zoom-nya meledak hari ini dia menjadi salah satu orang yang pertumbuhan kekayaannya luar biasa di dunia. Hanya gara-gara apa? Memfasilitasi kita PJJ, memfasilitasi kita webinar dan sebagainya. Ya. Maka kemudian dari situlah kita akan menemukan banyak sekali entitas yang harus diadvokasi, harus dibela, harus disadarkan supaya mereka tahu bahwa ketika setiap revolusi industri jangan menjadi pihak yang kalah, tetapi harus menjadi bagian dari orang yang menimba kemenangan. Nah, disitulah kemudian kecemasan terhadap revolusi industri 4.0 ini akhirnya menghasilkan revolusi industri 5.0. 5.0 ini adalah satu idea, satu gagasan, satu pikiran yang ingin mengembalikan kepada hakikat dari proses perubahan budaya yang luar biasa ini. Jadi mereka berpikir bahwa aduh, setelah sekian lama kita berindustri-industri ya, berevolusi-revolusi, masa sih kita jadi orang kalah terus? Maka kemudian revolusi 5.0 ini mencoba mengembalikan hakikat dari revolusi industri kepada manusia kembali. Mencoba memunculkan manusia sebagai subjek. Dari yang tadinya mesin sebagai variabel penunjang kehidupan masyarakat, menjadi mesin adalah pembantu untuk mempermudah manusia melakukan perubahan. Jadi mengembalikan lagi, kalau misalnya manusianya kalah oleh mesin, sekarang manusia yang dibelain, bukan mesinnya. Jadi revolusi industri 5.0 itu mencoba menjadikan manusia kembali sebagai pusat, ya, pusat perubahan, pusat pergerakan. Nah, supaya nanti kita banyak diskusinya, lalu bagaimana PMI dalam jangkar perubahan ini? Nah, sebetulnya ketika 5.0 ini digaungkan kembali, disitulah teman-teman sekalian waktunya untuk berkiprah, ya. Karena jangkar perubahan manusia itu adalah masyarakat. Jangkar perubahan sosial itu adalah manusia, ya. Jangkar perubahan masyarakat itu adalah manusia. Dan teman-teman PMI itu sebetulnya dibekali, ya, ilmu pengetahuannya itu ilmu pengetahuan tentang manusia. Ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan mengubah manusia. Bagaimana membangun masyarakat berkarakter, bagaimana membangun masyarakat supaya dia berkesadaran, bagaimana menyadarkan manusia supaya sadarkan posisinya, bahwa dia harus peduli pada lingkungannya, pada masyarakat sekitar, dan sebagainya. Itu kan manusia semua. Maka kemudian optimalisasi teknologi itu alat untuk mempercepat perubahan itu. Jadi kalau teman-teman punya satu ide yang kemarin itu susah, harus bikin proposalnya ya, harus terus di print. Sekarang proposal dibuat, bikin flyernya, sebarin,
kan bisa lebih cepat. Nah itu teman-teman ingat nggak kemarin-kemarin? Ketika kemarin-kemarin ada satu foto yang dipoto oleh petugas pom bensin, satu anak pemulung sedang membaca Quran. Coba bayangkan ya, ada satu anak sedang membaca Al-Quran di pinggir jalan dan dia itu pemulung, kemudian dipoto. Kemudian menyebar di media massa, kemudian menyebar di WhatsApp. Sekarang anaknya sudah menjadi murid Syekh Al-Jabir di pesantren Tahfidz. Bayangkan, gara-gara satu poso sogi melayani kebutuhan manusia untuk itu. Nah, maka bagaimana membangun sinergi pemberdayaan di era 5.0 ini? Satu, ya, jadikan teknologi sebagai platform. Memang ini jurus ini P2MI harus merespon ini. Ya, P2MI harus merespon ini. Kita harus mulai mengasah konsepnya. Jadi teman-teman kalau nanti menyusun proposal, coba bikin konsepnya itu dengan melibatkan sebagai platform untuk menginisiasi program. Jadi kalau dulu cuma dibicarakan dua orang setelah itu misalnya mengajukan proposal ke instansi ABC saja, ke lembaga ABC. Sekarang coba kibarkan lebih luas lagi. Program itu bisa copy paste, ya bisa terinspirasi oleh program lain di belahan lain, bisa. Yang ketiga, perkaya strateginya. Kalau dulu cuma proposal doang, sekarang tambah ya dengan sekarang perkaya strategi dengan teknologi. Sebarkan melalui medsos, sebarkan melalui web, buat platform Google ya dan sebagainya. Karena itu semua tersedia dengan sangat mudah di era sekarang. Dan jangan selalu mengandalkan kita punya program, kita sebarin cuma di lingkungan kita doang, cuma sePalembang doang, cuma seSumsel doang misalnya. Sekarang perluas ya. Pasarkan, siapa tahu di belahan dunia sana ada orang tertarik pada ide kita dan dia bisa menjadi bagian dari perubahan itu. Sehingga transformasi bisa diperluas. Nah, yang kedua adalah masyarakat tetap sebagai subjek. Ya, jadikan masyarakat tetap sebagai subjek. Mereka adalah mitra perubahan, mitra pemberdayaan, dan juga mereka adalah sebagai dampak dari perubahan. Saya ingin ceritakan satu orang namanya Ustaz Jaki. Ustaz Jaki adalah pemberdaya masyarakat yang dia menggunakan platform 5.0 ini. Dia Ustaz yang bisa dipercaya, yang sudah sangat dipercaya. Ketika dia punya ide, saya punya ide nih untuk menghapusin tato-tato anak-anak pang itu. Kemudian dia pasang status uang sampai 200 juta. Tang ting tung masuk rekeningnya yang mau nyumbang untuk mensukseskan program itu. Itu menarik teman-teman sekalian. Nah, maka kemudian ini strateginya. Strateginya adalah searching ya ide-ide pemberdayaan masyarakat dari berbagai belahan dunia. Jangan selalu hanya melihat ini ada anak jalanan nih. Bagaimana warga dunia mengelola anak jalanan? Ini ada sungai keruh nih. Bagaimana warga dunia mengelola sungai keruh? Ini ada banyak sampah. Bagaimana warga dunia mengelola sampah? Dan seterusnya. Terus tawarkan ide yang bisa di copy paste dari berbagai belahan dunia itu ke dunia juga. Oh, di tempat saya banyak ada gunungan sampah juga nih. Ada nggak yang berminat untuk sama-sama kita mengatasi gunungan sampah tempat saya? Dan seterusnya ya. Terus yang ketiga adalah kolaborasi. Jangan hanya kolaborasi di sini. Bisa jadi nanti teman-teman PMI UIN Palembang kolaborasi dengan teman-teman PMI UIN Jakarta. Mengapa tidak? Ya, karena itu sangat memungkinkan. Meskipun kita bisa bekerja secara virtual. Sekedar pengalaman, saya mendampingi kelompok KKN tahun ini. Kalau dulu KKN itu satu kelompok cuma ada di satu titik di satu desa dengan belasan program misalnya. Tapi tahun ini apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan adalah 20 titik di 6 provinsi, di 17 kabupaten kota. Ya, di 20 kelurahan. Bayangin, ternyata bisa kok. Bisa kita memperbesar kapasitas kita dan kita bisa melakukan banyak hal karena teknologi. Yang terakhir, yang keempat adalah kampanye. Jadi
kabarkan bahwa kita sudah melakukan itu bukan buat sombong ya, bukan egois, bukan sosokan, bukan. Tetapi kampanye melalui media sosial itu diantaranya adalah ingin sama-sama memancing orang lain bisa melakukan hal yang sama. Dan mudah-mudahan bisa dimasifkan dan kemudian dimonetisasi. Coba teman-teman tahu kan ya, para YouTubers, sekarang ada profesi YouTubers ya. Tapi ada nggak yang YouTubers pemberdayaan masyarakat? Coba misalnya, jangan kalah sama Mbak Imbong saja ya, jangan kalah sama Halilintar, Atta Halilintar memberdayakan itu. Coba kamu bikin YouTube. Bilang ke warga dunia, hai teman-teman dunia, kita jurusan PMI ini sekarang tengah melakukan transformasi perubahan di sungai ini. Ini hari pertama kegiatan kita. Tayangkan, nanti like gitu ya. Kemudian besoknya ini adalah hari kedua, ini hari ketiga, dan ini loh hasilnya. Bayangkan itu kalau bisa dilakukan ya. Dan setiap angkatan PMI itu membuat proyek perubahan pemberdayaan masyarakat di berbagai titik di Palembang. Dari Sungai Musi yang tadinya keruh, mungkin dalam 2 tahun tiba-tiba menjadi bening ya. Wah, itu luar biasa. Oke. Nah, apa landasannya? Landasannya ada 4 ini tetap ya. Yang pertama, kritis pada keadaan. Jangan terlalu terbuai dengan kemapanan. Tapi coba tanya, kita sudah melakukan perubahan belum ya? Dan perubahannya apa ya? Jadi selalu kritis. Kalau ada teman lagi ngelamun aja ya, malawung gitu, lagi melamun, gabut gitu. Hei, kamu daripada kamu gabut, lebih baik kita pergi nyari orang yang bisa kita bantu. Nah, karena apa? Ketika kita bisa membantu orang lain, pada saat itu juga kita bisa melakukan transformasi perubahan. Dan ketika mereka mulai terbantu, coba tanyakan ke mitra kita, mitra pemberdayaan itu. Mak, boleh nggak saya upload di YouTube saya? Oh ya, boleh, nah silakan. Nah, di-upload di YouTube. Itu salah satu proses pemberdayaan 5.0 yang melibatkan agenda digitalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kreatif ya. Jangan memberdayakan gitu-gitu melulu, gitu-gitu aja. Ya, udah usang ya. Udah usang. Coba menggunakan cara-cara yang baru, cara-cara yang lebih maju, cara-cara kalian. Kalian kan pasti lebih kreatif dari saya. Yang ketiga, komunikatif. Komunikatif itu selalu memasarkan apa yang orang lain terdampak manfaat dan bisa lebih banyak. Siapa tahu ketika kamu mengupload hasil pemberdayaan kamu, orang lain terinspirasi. Iya ya, kamu aja bisa ya, padahal hanya begitu saja. Tapi ternyata dampak perubahannya luar biasa. Oh, saya juga bisa dong. Sekarang teman-teman saya nih di grup Facebook itu lagi senang karena pandemi ya. Pada bikin hidroponik. Pada bikin ini. Saya juga di rumah karena di sekolah yang saya miliki itu sekarang siswanya belajarnya secara privat. Jadi tidak banyak kumpul. Lapangan buat anak-anak bermain saya bikinin kolam lele. Jadi sekarang saya nggak beli lele lagi. Kalau pengen lele segar tinggal nyedok. Ya. Dan itu banyak. Nggak habis. Gitu. Selain kita punya kesenangan sendiri kalau lagi ngasih makan ikan. Ya, yang keempat adalah kolaboratif. Nah, teman-teman jangan pernah egois ya dengan ide. Jangan pernah egois dengan semangat. Jangan pernah merasa sendirian ketika kalian punya niat baik. Berkolaborasilah. Tawarkan kepada orang lain. Siapa tahu ketika teman sebelah kamu tidak mau berkolaborasi dengan kamu, tapi teman kamu yang jauh justru mau berkolaborasi. Ada banyak teman yang bisa diajak ngobrol. Ada banyak orang yang bisa diajak untuk melakukan perubahan. Ada banyak sekali para pihak yang bisa menyambut tawaran kita untuk melakukan kebaikan. Orang-orang itu pada hakikatnya baik dan senang dibaiki. Senang juga melakukan kebaikan. Saya kira dengan kolaborasi kita bisa sama-sama mengatasi masalah yang tadinya sangat berat. Itu bisa jauh lebih mudah diatasi. Kita akan lanjutkan dalam diskusi. Saya senang nanti kita bisa berdiskusi lebih jauh karena bisa lebih praktis, lebih taktis, lebih strategis, dan bisa jadi lebih aplikatif. Terima kasih Pak Mas Moderator, terima kasih Pak Kajur. Salam buat semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Masyaallah, yang luar biasa. Semoga apa yang disampaikan ilmunya bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal jariah untuk Bapak Bapak Tatan Haman saya ini untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk teman-teman di sini ataupun di Zoom yang belum jelas atau belum mengerti, kami buka sesi pertama yaitu tanya jawab. Sesi pertama ini yaitu dengan 3 pertanyaan kepada teman-teman yang di sini dan di ruangan yang ingin bertanya kami persilakan, atau yang via Zoom yang ingin bertanya kami persilakan dengan forum chat ya, forum chat. Yang di ruangan ada? Yang di ruangan yang ingin bertanya atau via Zoom? Via Zoom? Atau via Zoom yang ingin bertanya, silakan menyampaikan pertanyaannya di via chat. Yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan. Dari teman-teman, tidak ada. Kami masih menunggu. Yang ingin bertanya kami menunggu di forum. Sambil menunggu Mas moderator, sambil menunggu saya boleh melempar ide ya. Halo. Iya, Pak. Sambil menunggu teman-teman nanya ya, saya ingin melempar ide. Ya, boleh Pak, silakan Pak. Oke, gini, sebagai calon pengembang masyarakat yang profesional, salah satunya kan nanti itu kita semua harus memiliki portofolio pemberdayaan masyarakat. Kalau saya lagi diminta jalan-jalan se-Indonesia ya, tadi saya ke Pulau Gag misalnya, terus sekarang juga saya misalnya ke Labuan Bajo, kemudian ditanya Pak Tantan, berbicara sebagai pengembang masyarakat emang punya pengalaman apa? Nah gitu, saya gampang jawabnya. Pertama, saya bilang saya adalah pemilik bank sampah di Kota Bogor. Bank sampah saya itu juara pertama se-Kota Bogor dan juara 3 se-Indonesia. Sudah didatangi oleh orang-orang yang mau belajar bagaimana cara mengelola sampah. Bahkan kami sudah kedatangan tamu tidak hanya dari dalam negeri, tapi dari mancanegara, dari Jepang, Filipina, dan Thailand. Semua terdokumentasi. Ya ada. Saya bilang ini dokumentasinya. Teman-teman tahu apa yang saya lakukan dengan bank sampah? Itu ngelola masyarakat. Sederhana saja, menumbuhkan budaya supaya masyarakat itu peduli pada sampah di tempat dia tinggal. Sekarang sudah mulai nih, di ibu-ibu itu pasti di dalam tas tentengnya. Mau dia ngumpul pengajian, mau dia ngumpul arisan, mau dia ngumpul jalan bawa motor, itu kalau ada sampah mereka ambil, mereka kumpulin. Karena 2 minggu lagi ditimbang di bank sampah saya. Gitu. Jadi gara-gara sampah, saya keliling Indonesia. Keliling ya, ke Papua, ke Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, ke Aceh. Bicara tentang apa? Tentang sampah. Itulah yang disebut sebagai portofolio. Jadi teman-teman sekalian, memberdayakan masyarakat di era 5.0 ini itu keuntungan buat teman-teman yang ada di PMI Win Palembang. Mengapa? Pekerjaan yang kelihatannya kecil, tetapi karena dia terdokumentasi, terpublikasi di dunia, maka dia bisa jadi mendapatkan perhatian secara internasional. Coba saya tiba-tiba ditelepon oleh
wali kota Bogor. Kang, katanya, ini ada tamu dari Jepang, pengen lihat bank sampah yang langsung dikelola oleh masyarakat. Ke situ ya. Saya bilang, siap Pak Wali, datengin aja, datang. Gitu. Jadi, jangan terlalu mikir yang memberdayakan itu harus yang gede. Enggak. Memberdayakan itu bisa mulai dari hal-hal yang sederhana. Ketika saya sedang pendampingan pariwisata di Magetan, ya di Jawa Timur, saya bilang di grup itu, saya bilang, Pak Kiai, saya lagi di sini nih, ada teman saya sudah mengelola pesantren. Santrinya tidak terlalu banyak, cuma 35 ribu orang santrinya itu. Dia langsung bilang begini, Tan, tunggu di situ, saya akan datangi kamu. Saya bilang, siap. Ternyata dia datang mendatangi saya, itu ada maksud. Tan, tolong bantulah. Ini pesantren gue di situ. Boleh, siap. Akhirnya saya berikan formula-formula untuk mengelola sampah di pesantren. Jadi, gara-gara, padahal mungkin mereka ngelihatnya ada hanya dari Facebook. Saya kadang-kadang suka ngupload ini loh, saya lagi kegiatan bank sampah. Atau mungkin dari Instagramnya istri saya, hanya dari hal-hal begitu. Ya. Tapi niatkan bahwa pemberdayaan masyarakat itu tidak selalu untuk cari keuntungan. Saya nggak ada untung-untungnya tuh kalau tanya mah. Tetapi saya ada kebahagiaan. Pemberdayaan masyarakat itu membahagiakan teman-teman. Apalagi di era sekarang. Tiba-tiba teman-teman ditelepon oleh Joe Biden. Ditelepon oleh Donald Trump. Wah, saya tertarik nih dengan program pemberdayaan kamu nih. Boleh nanti saya danain. Kan gitu. Jadi dengan demikian maka mulailah dari hal yang bisa kita lakukan. Ya, niatkan sombong. Dan memang kita tidak sedang niat sombong. Ingin berlomba-lomba dalam berbuat baik. Bayangkan jika mahasiswa PMB UIN Palembang, setiap orangnya punya binaan 5 keluarga, punya dampingan ya. Dulu ada salah satu mahasiswa PMI kami namanya Iqbal. Di sini dia punya dampingan 5 keluarga. Jadi sekelasnya itu satu orangnya dampingi 5 keluarga. Mendampingi apa? Mendampingi hal kecil. Ngelesin anak-anaknya. Supaya apa? Supaya dia bisa berprestasi di sekolah. Tapi apa dampak perubahannya? Luar biasa. Sekarang dia jadi pekerja LSM yang dihormati. Jadi yang penting dibangun itu adalah portofolio hidup. Riwayat hidup. Maka mulai dari hal kecil. Misalnya tiba-tiba teman-teman di sini menemukan metode mengajar matematika cepat, mudah, akurat. Wah, itu. Itu ya, itu bisa jadi diperhatikan dan diperhitungkan dunia. Padahal tadinya itu gara-gara teman-teman membantu tetangga yang kesulitan belajar matematik. Atau belajar mengelola limbah jerami padi menjadi apa? Nah, atau apapun lah. Jadi dari hal yang kecil, jangan pernah anggap itu kecil. Selama itu kebaikan, dia memberikan dampak kebaikan juga ke orang lain, itu pasti sesuatu yang sangat berharga. Dan itu tidak boleh dianggap kecil. Saya kira itu ya, itu tambahan aja sebagai ide. Terima kasih, Pak Moderator. Wah, terima kasih kepada Bapak Dr. yang sudah menyampaikan idenya. Semoga idenya bisa kami ambil dan bisa kami aplikasikan di kegiatan HMPS berikutnya ya, Pak. Kita mantap lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan menyampaikan di forum chat. Ingin bertanya? Persilakan. Atau langsung angkat tangan, langsung bersuara aja, gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Diki Rinaldo, dan terima kasih telah memberikan saya di bersama. Jadi mengenai tema yang kita sedang bahas, yaitu membangun sinergitas mahasiswa PMB dalam mengawal perubahan sosial di era revolusi industri 5.0.
Jadi seperti kita tahu, Pak, kalau dia 5.0 ini sudah mengalami kemajuan sangat pesat, apalagi menggunakan teknologi dan juga teknologi yang mungkin kita tidak tahu. Dan banyak juga pergeseran budaya dan lain-lain. Dan itu mempengaruhi kedepannya mengenai budaya, perubahan sosial, dan sebagai macamnya yang signifikan. Jadi ini merupakan masalah dan tantangan bagi anak-anak PMI. Nah, bagaimana menurut Bapak jalan yang baik dan jalan yang efektif untuk anak-anak PMI kedepannya bisa membentuk kembali pola-pola budaya yang dulunya dan sekarang gara-gara 4.0 itu menghilang, jangan sampai itu menghilang di 5.0. Dan bagaimana anak-anak PMI ini bisa bergerak untuk memajukan kembali, bagaimana perubahan sosial ini sangat banyak dampak-dampak negatif dari itu mengubah menjadi dampak positif semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau langsung kita jawab ya, Pak? Baik, kita jawab ya. Terima kasih Mas Ricky Renaldo. Itu pertanyaan mantap sekali ya pertanyaannya. Keren itu. Tapi begini, jangan juga kita, apalagi kalian ya generasi milenial ini, jangan juga kita terlalu selalu berpegang pada bahwa yang lalu itu baik. Enggak juga sih. Ya. Ada hal-hal yang baik, ada hal yang buruk. Objektif aja. Sebagai akademisi kan kita harus melihat secara objektif. Kalau terasa dan terlihat baik, ya katakan, sampaikan baik. Dan jaga. Kan gitu kan kaidahnya kan. Al-muhafadatu ala al-qadimi sholih wal-akhdu bil-jadidil aslah. Kan gitu. Jadi, itu adalah kaidah bagaimana mengelola perubahan. Jadi kalau ternyata itu memang baik, meskipun dari masa lalu, ambil. Tapi kalau dia ternyata sudah nggak adaptif lagi dengan kebutuhan zaman, ya jangan. Lama gitu. Ya, kan udah nggak adaptif lagi. Kamu misalnya pakai handphone SMS doang dan nelpon. Ya nggak bisa buat JJ. Handphone begitu kan cuma buat nelpon dan SMS doang. Itu malah buat bapak-bapak kita gitu yang udah tua. Kalau kalian jangan lagi pakai itu dong. Itu satu ya. Nah, maka kemudian bagaimana supaya tidak hilang? Revolusi industri 5.0 menawarkan satu hal yang sangat penting. Apa itu? Manusia. Kembali lagi kepada hakikat manusia. Teknologi akan berubah dengan sangat cepat. Kalau misalnya sudah digunakan, sebetulnya handphone itu udah nggak ada dari 10 tahun yang lalu. Ya, handphone itu harusnya sudah hilang 15 tahun yang lalu. Handphone fisik maksud saya. Handphone ginian itu. Kenapa? Karena teknologinya sudah ada, handphone yang chip yang ditaruh di dalam tubuh. Cuma nggak dapat izin saja. Kalau itu chip itu diizinkan, wah nggak ada tuh handphone Apple, Samsung, Motorola semua mati. Jadi orang-orang sebetulnya teknologinya sudah ada. Orang kalau mau berbicara tinggal angkat tangan aja begini. Halo, udah langsung itu. Karena chipnya dalam tubuh, hidup dalam darah, dan dia akan merekam seluruh aktivitas kita. Tapi itu kan tidak diizinkan. Maka kemudian kita masih pakai handphone fisik begini. Nah, bagaimana supaya tidak hilang? Balik ke manusia. Manusia kan butuh tetap sendiri. Handphone sehebat-hebatnya dia nggak bisa menjadi kekasih. Jangan jadikan handphone kekasih. Bangun tidur, buka handphone. Sebelum tidur, buka handphone. Lagi tidur, ngelindur handphone. Jangan. Itu ya. Gawai itu jadi alat biasa saja. Saya sih alhamdulillah kalau handphone saya ketinggalan di rumah pun saya nggak panik, biarin aja. Handphone ketinggalan seharian, biarin aja. Tapi ternyata tidak semua orang bisa begitu. Ya. Di rumah saya itu malah nggak punya TV. Nah, itu yang ke satu. Ya. Yang kedua, bagaimana meminimalisir dampak negatif? Teman-teman sekalian, nah ini pertanyaan yang menurut saya sangat signifikan dari Mas Ricky Renaldo. Pada hari ini,
gara-gara kita pandemi, orang semua jadi harus punya gawai. Jadi harus punya gadget. Jadi harus tergantung pada kuota. Coba cari apa dampak buruk dari ketergantungan pada gawai dan kuota itu. Nah, atasi. Nah, itu masalah dan sudah banyak korbannya. Sudah banyak korbannya. Coba kalau misalnya teman-teman bisa bikin permainan yang bisa membuat anak-anak kita yang PJJ itu tidak gabut, tapi sekaligus dia tetap produktif, untuk anak-anak zaman sekarang bisa menarik itu. Mereka tidak tergantung karena handphone. Ya handphone dipakai buat belajar lah, laptop dipakai buat belajar lah. Tapi tidak melebihi dari itu fungsinya. Balikan lagi kepada manusianya. Ya. Kalau PMI teman-teman, setiap teman PMI di Palembang itu punya dampingan. Oh iya, saya mau mencoba mengatasi itu. Saya mau mencoba bikin alat permainan yang membuat anak-anak tidak bosan. Atau anak-anak tidak tergantung. Menemukan alat pemecahnya. Itu pasti Mas Nadiem langsung nelpon itu. Bagaimana alatmu nih? Bisa nggak? Kenapa? Karena sekarang orang sudah mulai dibuat tergantung gara-gara PJJ itu pada gawai, pada handphone. Kita tidak tahu 5-10 tahun lagi atau 6 bulan, 8 bulan, setahun lagi. Kita bisa menjadi masyarakat yang makanan pokoknya handphone. Apa itu tidak menyedihkan? Itu menyedihkan teman-teman sekalian. Ya. Jadi Mas Riki, saya tidak akan mengarahkan apa, tapi coba cari dan temukan apa masalah dan jawabannya pada lingkungan tempat tinggal. Siapa tahu itu adalah keluarga kita, siapa tahu adalah lingkungan tempat kita tinggal, siapa tahu itu adalah tempat di mana kita hidup. Kalau bisa ditemukan formula pemecahannya, saya kira itu akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Itu ya, terima kasih. Wah, terima kasih atas jawaban dari Bapak Dari. Apakah saudara ini tadi sudah paham ya? Tentunya paham ya. Kita lanjut untuk yang bertanya. Kami persilakan. Atau dari via Zoom, silakan hadir pertanyaannya melalui via chat. Mungkin kayaknya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Mungkin kita langsung kita simpulkan bahwasanya sesuai dengan tema kita yaitu tentang mengenai industri 5.0 ialah bersifat membantu mempermudah pekerjaan kita dengan jumlah manusia masih sedikit. Industri pertama mulai berdampak pada pergeseran modal. Mungkin itu saja ya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Tantan Hermansyah MSI. Mungkin kita akan bertemu lagi Pak untuk di seminar selanjutnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak dari siap insyaallah panitia PMI Wilayah Kota Palembang. Terima kasih buat PMI WIN Palembang ya. Saya menyampaikan apresiasi yang mendalam. Mari kita berubah bersama. Saya yakin PMI WIN Jakarta siap berkolaborasi. Mari kita lakukan perubahan bersama. PMI se-Indonesia siap berkolaborasi. Ya, Indonesia Timur, di Indonesia Barat, atau dimanapun. Mohon maaf dari saya ya. Salam Pak Kajur, Pak Haji. Terima kasih. Salam buat semua. Oke, Pak Tantang. Terima kasih atas pematerinya. Dari saya, sekalian.
Baiklah, itulah penjelasan dari pemateri pertama. Kita akan melanjutkan materi kedua. Lalu kita akan melanjutkan materi kedua, ialah dari Kak Randy. Ya. Kak Randy ini merupakan salah satu relawan ya. Ya akan saya akan sebutkan kurikulum vitae beliau ialah nama Randy Chandra Adi Saputra, umur 27 tahun, kebangsaan Indonesia, tempat tanggal lahir Musi Banyuasin 27 Juni 1993, agama Islam, alamat Jalan Bali Skip Ujung, nomor HP 0813 7563-9385. Saya ulangi untuk nomor HP atau person 0813 7563-9385. Status, nah ini kemarin, satu minggu kemarin baru sudah menikah ya. Kita doakan semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ini tampaknya ini pengantin baru ya. Semoga diberi keturunan yang soleh-soleha, berguna bagi bangsa dan negara, terkhususnya bagi agama Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Organisasi yang pernah diikuti HMI, Komisariat Dakwah, tahun 2012. Komunitas Lubang Jarum Indonesia pada tahun 2016. Ketua KGB atau Komunitas Gemah Berbagi pada tahun Sumsel pada tahun 2018-2020. Ketua MRI Korda Palembang pada tahun 2018 sampai 2018 ya, 2019. Bendahara MRI Wilayah Sumsel pada tahun 2019. Pernah bekerja menjadi wartawan kabar Sumatera pada tahun 2015. Wartawan Sumsel Post pada tahun 2016. Fotografer Media Global Planet pada tahun 2017. Relawan emergensi gempa Palu Tanggola MRI tahun 2018. Karyawan aksi cepat tanggal cabang Sumsel 2018 sampai sekarang. Mungkin tidak lama-lama ya kita saya berbicara di sini, kita langsung saja menyerahkan mikrofon ini kepada narasumber kita yang super duper, kepada Kak Randy, moderator teman, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebentar tidak potensik ya. Teman-teman boleh berdiri dulu. Izin Pak ya. Boleh berdiri semuanya. Siapa yang usianya masih 20 tahun? 20 tahun. Yang usianya di bawah 20 tahun? Ada ya, 20 tahun sampai 25 tahun. Berapa? 20. Ini 19. Usia yang 15 sampai 25 tahun. Semua ya. Mudah-mudahan. Di sini biar nggak tegang. Saya punya sedikit gerakan. Gerakannya senangnya.
Mudah-mudahan nggak tegang lagi, nggak ngantuk lagi karena waktunya mungkin setengah jam ya, saya boleh setengah jam karena mau zuhur, sholat zuhur. Jadi terima kasih buat teman-teman ya, sudah mudah-mudahan semuanya tidak stroke sampai akhir hayatnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dilimpahkan rahmatnya, selalu diberikan kemudahan dalam segala apa perbuatan kita. Dan mudah-mudahan kegiatan kita hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Taala. Selawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah manusia di antara manusia lainnya. Mudah-mudahan kita kelak diakui sebagai umatnya. Benar kata Pak Syarif ya, kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Dan insya Allah, dan mudah-mudahan juga teman-teman masih mengikuti cerita dari beliau. Baiklah teman-teman, perkenalkan kembali ya, nama saya Randy Chandra Risa Putra. Sekarang saya sebagai pembina atau dewan penasehat dari MRI Palembang. Kalau di lebihnya lagi ada MRI Sutel. Nanti ya kita berbicara mengenai MRI, kita bahas dulu mengenai apa ini tadi? Membangun sinergitas mahasiswa PMI dalam mengawal perubahan sosial di era revolusi industri 5.0. Sangat luar biasa peradaban di muka bumi hari ini. Bagaimana keadaan sosial, bagaimana keadaan jiwa manusia masing-masing sangat berbeda ketika di era 1.0, 2.0, 3.0, bahkan 4.0. Dan 5.0 ini hampir apa ya? Diklaim menjadi manusia modern yang bisa bersinergitas dengan teknologi. Dan itu sebenarnya teman-teman belum, masih jauh itu nanti. Tadi di Zoom mungkin teman-teman diakui lah ya, kita akui sama-sama, mungkin sebagian dengar, sebagian enggak. Saya enggak dengar. Siapa enggak dengar tadi? Berarti dengar semua. Boleh salah satu yang menyimpulkan? Pasti enggak. Pasti iya. Kalau dibilang paham, diam. Mengerti? Diam. Ditunjuk satu jelaskan, sebenarnya belum, Pak. Ada seperti itu ya. Diakui, saya juga tadi kurang paham juga dengan beliau. Mudah-mudahan nanti ada ininya, PowerPoint-nya ya. Itu dipelajari kembali. Dan itu tugas teman-teman sebagai mahasiswa. Dan dulu saya juga seperti itu. Tiap hari dulu bangun pagi, datang pagi jam 6, balik jam 6. Hampir. Di kelas. Kantin saya dulu di dekat wisit itu. Kalian angkatan berapa? Ada yang maba? Maba ya bahasanya. Maba, angkat tangan. Mahasiswa baru. Yang mapala? Belum ada yang mapala ya. Ini karena baru angkatan keempat Pak ya. Angkat tangan. Mudah-mudahan dengan jurusan ini dapat lebih meningkatkan perkembangan masyarakat secara Islam. Dan nanti tadi saya berbicara sama Mbak siapa namanya ya, mengenai kegiatan bagi teman-teman kan kegiatannya lebih ke sosial ya, pembangunan masyarakat ya. Nanti bisa kolaborasi dengan ACP atau MRI, kita sama-sama berkunjung ke daerah-daerah perbatasan, daerah-daerah yang
memang membutuhkan bantuan kita. Berbicara mengenai era 01, era 01, era 1,0 sampai 3, itu di mana fasenya manusia itu bersifatnya masih manual dari 1,0 ya. Manual, segalanya manual. Bahkan yang salah teman-teman, di 1,0 ini merupakan orang yang pertama yang nantinya di 5,0 ini dilupakan. Di era 4,0 dia masih dibanggakan. Penemu mesin uap, penemu listrik, penemu lampu. Di 2,0 tidak terlalu dikenal orang dengan penemuan-penemuan, dengan teknologi, dengan keadaan masyarakatnya. Karena kita berbicara di pengembangan masyarakat. Oke, di teknologi mungkin di 1,0, 2,0 sudah ada mesin bertenaga uap yang menciptakan kereta api. Tetapi keadaan masyarakatnya, keadaan personalnya, individunya, itu mereka masih berkelompok. Kalau zaman sekarang mungkin geng. Maksudnya berkelompok itu mereka tidak hanya berpikir dari kelompok satu ke kelompok lainnya, tidak pernah untuk mencoba berkolaborasi. Masih siapa sih paling hebat? Siapa pernah nonton film penemu listrik? Siapa? Albert Einstein. Itu dia dan kelompok lainnya, walaupun dia pernah menemukan, tapi kelompok lain berusaha menyainginya. Dan nanti itu di era 4.0 akan mereka akan bergabung, tapi hanya dalam nama. Selanjutnya di 3.0 masyarakat mulai mengenal yang namanya teknologi. Tapi itu hanya bagian kalangan dalam tanda kutip orang yang punya uang. Menengah ke bawah tidak sama sekali kenal. Itu hanya kalangan atas, tidak menengah ke atas, hanya kalangan atas. Di situlah secara teknologinya hanya orang-orang yang berduit, hanya orang-orang yang tingkatnya di atas kita, di atas golongan kita ya, bukan berarti kita ini ya, orang golongan atas itu yang bisa belajar secara maksimal mengenai teknologi dan untuk dikembangkan. Ada yang keluarganya masih hidup di, mungkin dia hidupnya di tahun 1970, 1960, ada yang masih hidup keluarganya? Ada? Nah, buyut ya. Kita bisa bertanya mungkin walaupun dia lupa. Dan di sini teman-teman, di tahun 3.0 nih, kita tidak hanya berbicara mengenai teknologi. Ya mungkin di 1.0 mungkin manual ya, teknologi manual. Misalkan seperti yang di Zoom tadi, berburu, bertani, masih secara manual. Di 02 juga masih secara manual. Di 03 ini mulai sebagian petani menggunakan mesin-mesin teknologi. Tapi walaupun masih sifatnya manual ya. Mohon maaf, nggak pakai karbin ya. Walaupun sudah saya siapkan, tapi enaknya seperti ini saja ya. Jadi di 3.0 nih teman-teman, itu internet apapun sudah ada, hanya saja belum bisa dijamah seluruhnya. Begitu juga dengan kegiatan sosial. Kegiatan sosial sudah ada, tapi hanya sebagian orang. Yang kita harapkan sebenarnya nantinya di 5.0 ini seluruh orang bisa menikmati sinergitas atau kolaborasi satu sama lain per individu, tidak hanya berkelompok. Dan di era 4.0, nah ini 4.0 ini eranya mungkin 3.0 kalau gen itu gen X.
kalau 4,0 ini sudah gen Y. Di mana hampir seluruh orang di dunia mengenal dengan adanya teknologi. Bersosialisasi melalui teknologi. Mungkin pada masa itu komputer masih Pentium 1, Pentium 2, belum ada AMD, belum ada Core i3, 5, belum ada. Tapi di sini, di fase 4,0 ini, manusia berpikir kalau di istilahnya di 3,0 itu namanya kita buat skripsi. 4,0 ini tesis. Bagaimana